Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, wala hawla wala quwwata illa billahil hadim. Mari kita perbanyak baca wala hawla wala quwwata illa billahil hadim sebanyak mungkin. Sehari 100, 200 semampunya, seikhlasnya. Paling penting ikhlasnya. Baca itu terus panjenengan punya hajat apa? Wala hawla itu apa? Punya hajat apa? Oh ya, apa kemauannya apa sah? Ya, paling penting ini niat dengan ikhlas. Wala hawla wala quwwata illa billah adzim. Kalau mau baca habis sholat subuh, nanti pas tahajud, habis sholat apa hajat nanti malam, ya habis sholat duha besok pagi jam 7, jam 8 sampai jam 10 pagi itu habis sholat duha sampean baca itu. Alhamdulillah, terima kasih pada takmir masjid Baitur Rahim, terima kasih banyak setiap Selasa malam Rabu ketempatan untuk majelis Kordes Ciliwung Raya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah, sehat walafiat. Saya hormati pengurus-pengurusnya Ciliwung, ya. Alhamdulillah tetap istiqomah sampai yaumul kiamat. Mohon maaf Habib terlambat, ya. Tadi dari rumah badal isya berangkat niat silaturahmi aja Maria Tujana, dulu aktif, istrinya meninggal, beliau itu sakit, Habib niat silaturahmi. Menyenangkan orang yang sakit supaya supaya semangat lagi untuk menghadiri majlisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus saya niat lagi, tapi awal mau kesini, tapi niat silaturahmi dulu di daerah Blimbing itu, terus langsung kesini niat silaturahmi, niat majlisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nanti ini Habib pamit juga, mau wilayahnya Habib juga Korwil Singosari. Singosari ini kalau saya tidak bisa meninggalkan, tetap istiqomah untuk semangatnya Korwil Singosari berselawat juga, khususnya Ciliwung berselawat ini juga. Alhamdulillah, terima kasih pengurusnya juga, terus tim hadronya, musyidnya juga, jamaah yang aktif. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat, tetap kita perkembangkan untuk Ciliwung berselawat, walaupun tidak pindah-pindah kemana-mana, walaupun satu masjid tidak apa-apa, penting istiqomah, berangkat istiqomah, berangkat dengan ikhlas, berjuang untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk hadirnya majlisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niat silaturahmi kebaikan, niat silaturahmi memperpanjang umur, sehat walafiat juga, insya Allah rezeki dimudahkan. Amin. Insya Allah begitu, ya. Mohon maaf Habib juga bukan kepintar, tapi ya belajar dari guru-guru kami, mulai dari SMP. Kalau waktu SD Habib belum, waktu SD masih di Jawa Tengah, ya. SD masih Jawa Tengah, SMP masih di Jawa Tengah, SMA masih Jawa Tengah, lulus mondok, lulus sekolah sama lulus mondok, terus alhamdulillah bisa hijrah di Jawa Timur, di kota yang isinya berselawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah bisa kumpul panjenengan semuanya, Allah, Rasulullah, orang tuanya Habib memang tidak ada, tapi saya dididik kepada nenek waktu itu harus mondok, harus cari ilmu. Buat apa anda mondok? Saya begitu, maaf, saya waktu mondok sama kakak saya, sama kakak ini diajak minggat dari pondok itu, ngeloncat tembok sebesarnya itu, ngeloncat tembok itu subuh, saya ingat subuh diajak minggat, pakaiannya buat tempat di kresek buah apa, aduh, lalu zaman dulu ada kresek buah apa enggak tahu, apa sarung dilempit atau apa enggak tahu, terus ke terminal naik bis sampai ke rumah desa, rumahnya Habib desa, monggo kalau ada waktu pindah rumahnya Habib, keladanya Habib, masya Allah di sana sudah, terus minggat sama nenek saya. Kok pulang? Ada apa? Bahasanya kalau di Jawa Tengah itu pakainya bahasa Inggris.
bahasa Inggris. Kalau saya sekarang Inggrisnya hilang, pakai bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa pakai bahasa Arab, sambil ngantuk mungkin. Enggak ada yang ngerti kan gini ya. Itu ada apa pulang? Pulang buat apa? Nganggur nanti di sini. Kemana keluyuran sana sini. Begitu saya dididik sama nenek. Kalau bahasa Arabnya jidah. Ya, jidah tahu ya. Jidah bahasa Arabnya jidah. Kalau bahasa Jawanya apa? Nenek. Kalau bahasa Jermannya enggak tahu itu. Di kamus sampean lihat sendiri wis ya. Kami harus mondok, harus kiat, harus belajar gini. Mau apa? Nanti jadi keluyuran. Keluyuran desa wis. Dulu enggak ada lampu-lampunya dulu apa namanya? Yang pakai itu Patromas ya. Yang di apa? Pompa itu. Itu saya belajarnya di situ. Terus mondok saya, mondok di Pekalongan, mondok di panti asuhan. Ya sudah, Mi, saya nangis. Iya, saya minta tolong antar no hari ini saya ke pondok. Saya dulu masih umur berapa saya? Waktu saya ditinggal sama orang tua, umur 5 tahun. Ya, alhamdulillah sudah di pondok, sudah saya tak tinggal ya, dramanya tinggal. Waktu saya ditinggal sama paman, dididik situ sudah. Pondoknya gratis, sekolahnya gratis, masya Allah. Masuk dinikmat sudah, seragam dibuatkan, sepatu gratis, ini. Kalau lebaran, masya Allah, Idul Fitri itu, mau seminggu, dua minggu, itu anak pondok boleh pulang. Boleh pulang, apa pulang-pulangan tuh ya. Pulang, mudik. Itu mudik, naik bisnya siap-siap, masuk senangnya. Masuk apa, mau pulang ke desa, masya Allah gitu. Terus dapat sepatu baru, suruh milih anak-anak yatim itu, oh, masya Allah. Begitu saya sudah di Jawa Timur, saya tetap yatim tapi tidak pernah ngirim sepatu, tidak ada, heran saya. Sandal sepatu tidak ada, baju tidak ada. Ustaz Novi tidak pernah ngasih sepatu, baju itu tidak ada. Heran, jahit no dewe abim ini. Sapasnya sendiri, ya alhamdulillah berkatnya doanya ini, apa namanya, taat kepada jidah nenek. Masya Allah, saya terima kasih. Langsung saya punya foto, tak jepret, tak. Gede, no itu di kamar, Al-Fatihah. Nah, saya ditinggal di umi saya, umi tahu ya, mama tahu ya, ya, wis umi wis gitu aja, itu bahasa mama ya, apa, umi bahasa Arab, umi itu waktu meninggal itu pas melahirkan adiknya Habib perempuan, ya, kalau ibu apa bu, pendarahan ya apa? Pendarahan itu. Nah, adik saya alhamdulillah sehat, masih bayi sehat. Umi saya enggak ada. Nah, waktu itu saya juga enggak tahu mukanya uminya Habib, juga nyari foto di Jawa Tengah, di Jakarta, di manapun, Pekalongan, di manapun, Malang pun tidak ada. Terus lanjut dewasa, terus abah saya meninggal juga, terus Habib dikirim ke pondok di panti asuhan. Panti asuhan duduk di situ, masya Allah. Terus mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 6 ini, masya Allah, ngefans sama Habib semuanya. Maaf saya nggak sombong, jangan di streaming itu ya. Mulai kelas 1 sampai kelas 6, masya Allah, Habib ini bahasa Inggris goblok, IPS goblok, ini goblok semua. Tapi nilainya kok 6, 7, 8, nggak tahu saya, padahal nggak pernah belajar, biasa santai-santai gitu. Terus saya nilai gini, terus dulu ahli gambar juga, Habib ini ahli gambar. Waktu satu Jawa Tengah, itu Semarang manapun lomba gambar, Habib menang. Itu pemandangnya gunung, bu gunung apa wis, bu Bromo, bu apa wis itu. Pemandangannya ada sawahnya, ada petaninya, ada orang petani bawa apa namanya, sapi itu loh, apa itu namanya. Ya itu wis, sapi itu ya. Nah, terus itu ada pemandangannya, padinya hijau. Ingat, ya, Habib sampai ingat. Sampai saya, teman-teman yang di kelas 1, kelas 2 ini, minta gambarkan bunga. Ya bunga, wes. Kalau bunga seperti anak perempuan. Nih. Ada kembangnya, ada gini ya Bu ya. Ingat mungkin sampai SD, saya juga ahlinya gambar juga. Kalau sampai minta gambar sama Habib bisa ya. Alhamdulillah saya berkatnya karena didikan nenek. Ya saya ingat kepada kedua orang tua, tetap saya kalau di masjid saya doakan, saya hadirkan juga gitu.
itu nenek saya juga, nenek jejak saya juga, adik saya juga, kakak, paman saya yang sudah meninggal, kakak saya sudah sehat walafiat. Mulai SD kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah jadi ketua kelas terus. Ketua kelas terus. Itu begitu lulus-lulus ke SMP, itu untuk rebutan juga. Draman mau sekolah di SMP mana lagi? Saya SMP tetap itu aja. Bab panti asuhan sama sekolah itu SMP Islam, SMP SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Berarti Habib ini kan gratis. Sekolahnya gratis, sekolahnya apa? Mondoknya gratis. Berarti tetap di SM, di SMP Islam. Rebutan sudah. Rebutan. Nah, jadi mulai teman saya yang mulai SD pengin satu kelas juga sama Habib. Wes masalah rebutan. Maaf kalau saya ini sekolah enggak satu siapa? Enggak satu kelas sama perempuan enggak. Perempuannya sendiri itu apa misalnya di sini untuk laki yang perempuan buat laki di mana di alun-alun Malang misalnya gitu misalnya begitu contoh tawa sama ya iya oh tawa ya terus gitu itu SD SMP tidak dicampur SMA nya pun tidak dicampur terus gitu SMP ini juga rebutan itu ada apa satu A B C D sampai F kalau tidak salah. Itu rebutan pengen satu kelas sama saya. Nah, terus ya seperti ya Allah saya bayangkan sudah usah kelas 1 sampai kelas 3 ini jadi ketua kelas juga, dipilih jadi ketua kelas juga. Terus saya diajari anu apa komandan bendera itu loh. Ke upacara. Lah waktu SMP itu baru campur sama perempuan, tapi suatu lokasi gini perempuannya sebelah sana lagi sebelah sini. Waktu upacara diajari komandan bendera itu kan sebelah kiri perempuan. Waktu kombanan pertama jadi komandan bendera ini gredek saya. Lihat gredek apa? Itu orang kudung-kudungan itu. Masya Allah. Saya tegur sama guru saya, guru olahraga juga. Harus yang semangat, harus berani. Jangan sampai gredek gitu, memalukan. Ya Ustaz, ya Ustaz. Tapi tetap gredek. Nah, apa upacaranya dijadikan satu kok ya. Nah, salah cewek ya. Terus alhamdulillah semangat hatinya Habib Surok semangat begini sudah biasa sudah. Ya alhamdulillah. Terus ke SMA-nya juga alhamdulillah juga rebutan juga. Mau SMA-nya drama-drama. Ya tetap di SMA Islam itu. Sampai kelas 1 sampai kelas 3 maaf aja suruh jadi ketua kelas juga. Alhamdulillah. Yang alhamdulillah Habib bukan sampean. Saya bersyukur alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai SMA apa di pondoknya selesai. Mondoknya selesai, sekolahnya selesai. Nah, saya punya saudara di Malang. Di Malang terus tahu kalau Habib sudah selesai apa namanya? Mondok sama apa? Sama sekolah sudah. Sudah ini Draman dikirim sudah ke Malang ke Jawa Timur. Hawanya dingin. Kok Jawa Tengah memang panas ya. Sampai Malang, masya Allah hawanya begitu, masya Allah lihat Malang. Masya Allah. Sudah. Nih, Draman kau sekarang sudah di Malang. Di Malang ini kau sudah saya pek anak, diambil anak. Ya, wis, ya. Mau mondok lagi, mau kuliah, mau kerja. Ya, Habib milihnya kerja aja. Habib masih punya tanggungan keluarga kok. Punya nenek, punya adik, punya paman, punya kakak itu. Terus lanjut. Dikenalkan sama Habib Anies Lawang untuk silaturahmi ke sana, terus kenalkan rutinan Jumat Legi. Jumat Legi di tempatnya Gus Rohim. Lah itu barokahnya Habib Anies. Barokahnya Habib Anies, saya dikenalkan sama Gus Rohim. Di situlah jalannya di situ. Terus saya seperti biasa sama yang duduk di situ. Seperti jamaah biasa sembunyi. Terus Habib Bagil sama Gus Rohim tahu. Ye. Maju sini. Kok sama namanya Brahman? Ini duduk sini. Sampai sekarang duduk sebelah kiri sampai sekarang ini. Ya, bahas mulai dari kecil sampai lah apa? Mulai dari sekolah sampai di Jawa Timur alhamdulillahirabbil alamin sampai sekarang pun alhamdulillah di Jawa Tengah di sekolahan di pondok juga pun alhamdulillah orangnya baik-baik alhamdulillah ya saya karena ikhlas terus di Malang ini ketemu panjenengan alhamdulillah kumpul di majelis juga dulu kumpul di pondok kumpul di sekolahan ini kumpul di majelisnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmatnya masya Allah kumpulnya di majelisnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niat silaturahmi memperpanjang umur sehat wal afiat mohon maaf Habib pamit ya insya Allah saya tidak janji insya Allah pengin satu rahmi terus tapi waktunya ini barengan sama Korwi Singosari
Ini insya Allah malam ini ada 7 apa 6 tempat begitu. Ya insya Allah. Mudah-mudahan banyak umur, sehat walafiat, tetap sampean ramekan majlisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ramekan Ciliwung berselawat. Ya terus sampai yaumul qiyamah. Anak, cucu, cicit sampai diajak di majlisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dikenalkan majlis, dikenalkan habaib, dikenalkan para ulama-ulama, dikenalkan sampean. Insyaallah barokah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Terima kasih.